Penambahbaikan institusi kesihatan awam di Sarawak menjadi antara tumpuan jawatankuasa teknikal Perjanjian Malaysia 1963 MA63. Timbalan Menteri Kesihatan Lukanis Sukman Awang Sauni berkata, usaha itu bagi memastikan pembangunan kesihatan yang lebih baik dapat dilaksanakan buat negeri itu selari dengan hak di bawah MA63. Kita juga melihat dari sudut keperluan tenaga kerja, terutama sekali doktor-doktor yang kekurangan di hospital dan juga klinik-klinik kesihatan, terutama sekali di luar bandar. Mungkin kita kena lihat dari sudut mengapa kekurangan ini berlaku. Adakah kekosongan tidak ada ataupun kekosongan ada tetapi tidak dapat menarik perhatian houseman untuk datang ke Sarawak. Selain itu, jelas beliau, perkara yang perlu diberi perhatian segera antaranya keadaan fasiliti kesihatan termasuklah quarters buat petugas. Lukanis Man berkata demikian pada sidang media selepas mengadakan lawatan ke Hospital Simun Jan Sarawak.